ulama sekaligus guru yang dikunjungi Gus Dur setelah beliau jadi presiden adalah Kiai Haji Abdullah Salam Kajenpati Jawa Tengah, atau yang lebih akrab dipanggil Mbah Dullah Salam. Saat mendengar Gus Dur hendak bertandang ke rumahnya, awalnya Mbah Dullah keberatan, sebab saat itu Gus Dur sudah jadi umaro atau penguasa. Tetapi pada akhirnya Mbah Dullah bilang, kalau Gus Dur datang ke sini sebagai presiden, silakan lewat pintu depan. Kalau datang ke sini sebagai saudara, silakan lewat pintu belakang. Gus Dur pun bertandang ke rumah Mbah Dullah yang sederhana melalui pintu dapur, melewati jemuran-jemuran. Saat bertemu Mbah Dullah Salam, Gus Dur segera bersimpuh dan mencium tangan Mbah Dullah seraya berkata dalam bahasa Jawa halus, "Niki kulo Durrahman Mbah, sanes presiden, ini saya Durrahman Mbah, bukan presiden." Mbah Dullah adalah salah satu contoh Brahmana yang bisa menetapi swadharmanya sebagai seorang Brahmana yang menjaga jarak dengan kaum kesatria. Di masa lampau, seorang raja seringkali harus sowan sendiri kepada padepokan seorang Brahmana atau resi jika berhasrat mengalap berkah atau nasihat. Sungguh sudah sangat jarang sosok seperti Mbah Dullah Salam di zaman sekarang ini. Melihat kelakuan panutan umat saat ini yang khas akan kekuasaan dan uang, namun Mbah Dullah adalah sosok kiai yang sangat jauh dari keramaian dan keduniaan. Beliau sangat zuhud dan sederhana, sehingga beliau sangat dihormati oleh rakyat maupun pejabat. Semoga kita dapat meneladani akhlak beliau. Amin.